Assalamualaikum sahabat-sahabat dimana saja berada. Kembali lagi bersama di channel Pesona Janda. Di video ini admin akan mengabarkan kabar terbaru dari Bunda Juli Janda Cantik dari Medan. Beliau berstatus janda dan memiliki seorang anak laki-laki yang masih berusia 7 tahun. Bunda Juli berusia 37 tahun, beliau masih kelihatan muda dan cantik. Dimana jikalau dilirik, pasti sobat Pesona Janda bisa tertarik dengannya. Keseriusan Bunda Juli ingin mencari jodoh ditandai dari status yang diunggahnya lewat grup Facebook Janda Cari Jodoh Sederhana Siap Nikah. Bunda Juli menjanda karena suami telah meninggal dunia. Namun Bunda Juli mencari sosok lelaki yang rajin beribadah dan tidak dekat dengan minuman alkohol. Kriteria usia lelaki idamannya antara usia 38 tahun sampai 56 tahun. Sebelum lanjut, ada baiknya sahabat yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat yang telah subscribe dan mendukung channel ini. Baiklah, langsung kita simak kabar terbaru dari Bunda Juli yang serius dan berikhtiar mencari jodoh. Melalui akun Facebooknya, Bunda Juli menuliskan sebuah ungkapan isi hati dan keinginannya dalam mencari jodoh. Apakah yang ditulisnya? Ayo kita simak bareng-bareng. Perkenalkan, saya Juli, lahir di Surabaya dan tinggal di Medan. Usia 37 tahun. Punya anak satu. Saya hanya niat baik untuk mencari sosok lelaki yang siap menerima aku dan anakku untuk menjadi pengganti almarhum suamiku, rajin beribadah dan gak minum alkohol, ungkap isi hati Bunda Juli dengan penuh harap. Status berikutnya, Assalamualaikum, salam kenal, asli dari Surabaya, usia 37 tahun, status cerai mati. Semoga mendapat jodoh di grup ini yang bertanggung jawab. Amin. Ungkap kata Bunda Juli. Dan dia status terakhir. Zaman sekarang jangankan janda anak 3 dan 4. Anak 1 dan 2 saja susah cari laki-laki yang mau nerima apa adanya. Jika saja Allah berikan aku jodoh yang baik hati. Mau nerima segala kekuranganku. Tidak perlu berharta, asalkan penuh tanggung jawab. Bisa hidup di dunia sampai akhirat. Itu sudah cukup. Itulah ungkapan rasa keinginan hati Bunda Juli yang terdalam inginkan jodoh terbaik di sini. Bagi sahabat-sahabat sekalian, jikalau punya niat berumah tangga dan tertarik untuk mengenal Bunda Juli yang cantik ini lebih lanjut, silahkan dihubungi lewat Facebooknya yang ini. Dengan nama profil Juli, mintalah pertemanan kepadanya dengan serius dan sungguh-sungguh. Sedikit pesan dari admin, utamakan kesopanan dalam menjalin sebuah hubungan agar menjadi kebaikan bagi kita semua. Semoga di tahun 2022 ini Bunda Juli bisa segera mendapatkan jodoh terbaik dan serius untuk menikah dalam menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Harapan admin Bunda Juli bisa mendapatkan jodohnya melalui perantaraan video ini. Sampai jumpa lagi di channel Pesona Janda, dengan update video terbaru lainnya. Dukung terus channel Pesona Janda agar dapat berkembang. Caranya tonton video, sertakan like, komentarnya di kolom bawah. Jangan lupa subscribe lalu aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari channel Pesona Janda. Terima kasih. Ayo subscribe dulu dan aktifkan loncengnya.